Wah, memilih Raya Ceria nih, baru masuk nih. Family Raya Ceria guys, Terminal Kampung Rambutan. Sempat istar. Wih, keren. Jos-jos. Nomor 36. Ini Al Hijrah yang pertama yang berangkat menuju Sumatera Barat, sweet family. Oke, dah. Si penumpangnya sudah terpantau banyak, hampir penuh. Ini sudah mundur Al Hijrah yang Royal Platinum, langsung berangkat, nggak berlama-lama teman-teman. Langsung menyusul sweet family. Penumpangnya sudah banyak nih di dalam. PM baru masuk dia berkerja. Alala, inilah ya Alala Montegi, saudara-saudara SR3 spesial. Ini sama-sama yang merah nih, baru masuk lagi Amsterdam. Inilah dia Alala. Ada keempat Alala guys. Hari ini Alala ada empat, canggih. Ada empat. Nah inilah dia teman-teman, Sembodo Sweet Kombi sudah masuk jalur persiapan pemberangkatan di Terminal Kampung Rambutan. Selamat pagi kembali anak terminal dari Terminal Kampung Rambutan. Kita bisa melihat nih teman-teman untuk laporan terkini tanggal 6 Juli 2024. Di sini ada standby 1 armada Al Hijrah teman-teman. Saat ini pukul 8 pagi waktu Terminal Kampung Rambutan, sudah ada penumpang yang standby ini. Al Hijrah sudah ada penumpang di dalam busnya. Kita akan pantau pemberangkatan tanggal 6 Juli dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta, bus apa aja dan berapa armada yang berangkat menuju kampung. Oke, sembari menunggu kita bisa lihat ini ada bus rute Jogja, Adi Bus. Di belakang Agramas ini ada satu armada NS, ini lagi Royal Class Patriot Single Class, sudah masuk nih. Ini bus tampaknya baru tiba dari Padang nih, Sumatera Barat. Jika dilihat dari bodi yang penuh dengan debu, sepertinya bus ini baru sampai dari Sumatera Barat. Tapi kita nggak tahu, kita lihat aja nanti teman-teman. Apakah penumpang naik atau seperti apa ya? Baik, masih di sini para penumpang Al Hijrah teman-teman. Ternyata di balik Al Hijrah sudah ada Gumarang Jaya juga nih. Monjua kelas sudah hadir di sini, Monjua kelas nomor 59. Jadi sudah ada 3 jam 8 pagi nih. Monjua kelas dan Al Hijrah Sweet Family dan satu ANS di sana tuh. Coba kita lihat di jalur Perpal nih, ada bus Sumatera nih kayak ini. Ah, ada Sinar Dempo nih rute Pekaralam. Dan seperti biasa pangkalan Sempatistar. Sempatistar ada berjejer 3 nih. Ada satu yang hitam single glass dan dua yang double glass. Kemarin yang berangkat nomor 68 apa ya? Gen Perpal kita bisa melihat ada dua armada Al Hijrah. Satu Gumarang Jaya sedang mencuci mobilnya nih. Bus yang baru tiba dari Padang juga nih. Sedang bersih-bersih guys. Dan di sana bisa kita lihat satu armada MPM baru sampai. Satu armada.
ada MPM Sultan Plus. Inilah dia Virkansa 77 sudah memasuki terminal Kampung Rambutan jam 8 pagi. Armada pertama untuk MPM ke bus Arya Prima, bus dari Kota Agung Lahat. Ada bus Muji Jaya tuh rute Jepara. Ah benar saja, ini ANS yang baru tiba dari Sumatera Barat menurunkan penumpang teman-teman. Akan pergi ke jalur Perpal ternyata. Inilah dia Royal Class New Patriot Single Class. Baik, sudah ada satu NPM Virkansa 177 teman-teman. Ini baru sampai bus asal Jambi, Palembang Epastar teman-teman. Jam 8 juga sampai di Terminal Kampung Rambutan menurunkan penumpang. Penumpang lumayan banyak. Tanggal 4 kita pantau ada 2 Epastar yang masuk Terminal Kampung Rambutan. Di sini ada standby 1 bus Lorena. Ini Lorena Pekanbaru seperti itu. Star melanjutkan perjalanan lagi. Bus ini menuju tujuan air Bogor, teman-teman. Ada 2 biasanya, Epastar 1 Bogor, 1 Bandung. Epastar. Bus yang setia dengan karoseri Trenton. Bahkan double deckernya juga akan segera meluncur. Karoseri tantrum juga teman-teman. Tronton juga tantrum, mantep. Armada kedua untuk Muji Jaya. Tadi satu sudah berangkat, masuk lagi nih Muji Jaya Judio julukannya. Lagi-lagi Muji Jaya merupakan bus yang bagus berangkat dari Terminal Kampung Rambutan rute Jepara Kudus. Oke, sudah melanjutkan perjalanan dari Terminal Kampung Rambutan menuju Jepara. Inilah dia Muji Jaya Putra Mandiri. Dari sudut kanan kita bisa melihat lagi ada armada Mior. Inilah dia Mior Sukombi yang sudah masuk Terminal Kampung Rambutan pagi hari. Sweet Kombi, inilah dia junior. Dan disusul Palala, inilah dia Palala Montegi, saudara-saudara SR3 Special Livery 1 tahun Palala. Itu lagi ANS nomor 35, inilah dia Royal Class. Sementara di sini kita bisa melihat bus Putra Raflesia, bus yang baru tiba dari Bengkulu, saudara-saudara. Inilah dia Putra Raflesia, baru tiba di Terminal Kampung Rambutan. Seperti biasa, Putra Raflesia juga akan hadir 2 armada setiap pagi, tiba dari Bengkulu di Jakarta, Terminal Kampung Rambutan. Untuk Palala hari ini sama-sama yang merah nih, baru masuk lagi Amsterdam. Inilah dia Palala Amsterdam teman-teman. Special anniversary lagi. Nah, dia Palala yang kedua Amsterdam warna merah. Karena bisa kita lihat penumpang Putra Raflesia sudah keluar dari bus teman-teman, sudah ramai ya. Tarifnya Rp530.000 dari Bengkulu menuju Jakarta Kampung Rambutan atau sebaliknya. Ini penumpang bus Putra Belitang yang datang dari Sumatera. Tadi ada 2 teman-teman Palala warna merah. Keren. Oh, inilah dia teman-teman, jam 8.30. Wis, udah mulai banyak ya. Kita pantau lagi nih teman-teman. Oke, kita lihat dari belakang nih kesibukan jalur Sumatera hari Sabtu. ANS dan NPM ada di barisan belakang.
Dan di sini kita bisa melihat para penumpang yang baru tiba dari Sumatera, Putra Raflesia Bengkulu. Beberapa bus yang sedang parkir. Nah, kita lihat nih teman-teman. Ini bis-bis Sumatera juga baru sampai nih. Ini ada Putra Raflesia, ada Lantra Jaya dari Lahat juga nih. Dan ada lagi Laju Prima yang baru datang dari Jambi, Morobungo, Palembang nih. Laju Prima baru sampai Terminal Kampung Rambutan. Sudah masuk terminal teman-teman. Inilah dia kondisi terkini pagi hari, hari Sabtu ya. Bus-bus Sumatera ini. Ini tadi yang dari Pekanbaru nih baru sampai. Lihat keramaian nih di jalur Sumatera. Ramai guys, ramai. Luar biasa. Inilah dia jajaran bus Sumatera Barat. Sudah berangkat satu Palala yang SR3 Montegi. Nah, sekarang ada sisa Amsterdam nih. Aduh, ini ada Bro Dwiki, sudah sehat pulih bugar kembali, sudah hadir di lintasan Terminal Kampung Rambutan memantau bus asal Sumatera Barat. Itulah dia Dwiki Channel guys. Amsterdam menyusul Montegi, sudah mundur teman-teman, membawa penumpang dari Terminal Kampung Rambutan. Lanjutkan perjalanan menuju Terminal Transit di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Oke, selamat jalan untuk Palala Montegi, dua armada Palala yang sudah berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Di sana kita bisa lihat ada Semburu, Semburu Sweet Kombi. Nah, inilah dia teman-teman, Semburu Sweet Kombi sudah masuk jalur persiapan pemberangkatan di Terminal Kampung Rambutan. Kita bisa lihat nih penumpang banyak ya. Banyak penumpang guys, lihat tuh. Penumpang di Terminal Kampung Rambutan banyak. Penumpang Semburu dipersilahkan masuk ke dalam bus. Inilah dengan bus kombinasi eksekutif dan sleeper. Oke, kita bisa lihat dulu nih para penumpang Semburu. Para penumpang Semburu sudah persiapan segera masuk dalam bus. Lumayan banyak juga tuh. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paling enggak ada 10 nih penumpang yang akan masuk ke dalam bus Semburu ini. Inilah dia Semburu dan Mior, sama-sama bus yang mengusung konsep kombinasi seat kombi ya. Nah itu dia untuk Semburu Sweet Kombi, sudah mundur saudara-saudara. Itulah dia Sweet Kombi Semburu. Penumpangnya banyak, wis canggih Semburu. Selamat sampai tujuan menuju Ranah Minang. Untuk Al Hijrah sudah masuk teman-teman. Oke, inilah dia Al Hijrah Royal Platinum. Mantap nih Al Hijrah sudah masuk nih. Kita bisa melihat yang bertugas hari ini Royal Platinum Osor menuju Sumatera Barat. Oke, inilah dia armada kedua untuk Al Hijrah Royal Platinum Osor lagi nih yang sudah masuk di Terminal Kampung Rambutan.
Sudah ada MPM ya, tadi baru masuk. Baru masuk lagi Kumaran Jaya Armada kedua nih, yang Skyliner. Oke, inilah dia Armada Skyliner ke Kumaran Jaya. Sip. Oke, para penumpang Alejra Sweet Meli. Masih terlihat banyak ya teman-teman, di sini masih terlihat banyak para penumpang. Terus sama ANS baru ada satu ANS hari ini. Untuk Lorena sudah ada dua nih teman-teman, bus dari Pekanbaru nih. Sudah ada dua di Terminal Kampung Rambutan, baru sampai dalam waktu bersamaan. Kita bisa lihat ada Mio Dreampass, inilah dia Johnny Walker. Hari ini Johnny Walker yang masuk Terminal Kampung Rambutan dan berangkat dari Terminal Kampung Rambutan ya. Ternyata Palala juga baru masuk nih, armada ketiga seri A. Sudah ada lengkap nih untuk formasi Palala, sudah ada 3 armada ya yang masuk terminal persiapan. Rona Inda bus asal Petagong Lahat sudah berangkat lagi melanjutkan perjalanan Bekasi. Itulah dia Rona Inda. Sementara kita bisa lihat nih Al Hijrah penuh nih teman-teman, nanti kita akan coba masuk ke dalam busnya. Mantep nih hari ini, hari yang sangat mantep. Di sana juga baru lihat tentu ada masuk armada NPM Sultan Plus. MPM sudah mundur yang JB3. Inilah dia SHT Premium Class. MPM berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Mepet sekali saudara-saudara. Oke, lolos. Oke, selamat sampai tujuan. MPM armada pertama sudah diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan dengan para penumpangnya. Itulah dia MPM Mutia Putri Mulia. Sudah meninggalkan Terminal Kampung Rambutan pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Di sini kita masih melihat Al Hijrah masih menyusun para penumpang. Oh, yeah.
Oke, mari kita cek nih. Baik, di sana kita lihat. Segera digunakan. Ini yang benar pulang ini. Yang gak punya kendaraan, lepungan yang dengernya nih, gara-gara kendaraan parkir. Juga yang di woro-woro juga ada joint. Juga dua-dua kota digunakan parkirnya. Untuk roda-roda juga, roda-roda silakan beli. Oke, sip, Bumarang Jaya. Mau ganti posisi. Inilah dia Johnny Walker sudah berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Siap dah. Oke, inilah dia Al-Hijrah teman-teman. Al-Hijrah, di belakang Al-Hijrah ada Putra Raflesia baru masuk armada yang kedua. Ini Al-Hijrah yang pertama yang berangkat menuju Sumatera Barat, Sweet Family. Oke, dah. Si penumpangnya sudah terpantau banyak, hampir penuh. Nah, di sana tuh udah ada lagi tuh. Ada NPM Virkan 177. Virkan 177 Sultan kelas NPM. Ada yang ketinggalan. Sementara berhenti dulu di sana. Ini masih di sini ya. Nah, ini armada kedua untuk Putra Raflesia dari Bengkulu nih baru masuk. SR3 ini sudah mundur. Al-Hijrah yang Royal Platinum langsung berangkat, gak berlama-lama teman-teman, langsung menyusul Sweet Family. Penumpangnya sudah banyak nih di dalam. Oke, sudah berangkat untuk sip, mantap. Al-Hijrah sudah berangkat. Tersisa Mior di sini. Lagi Bugilamo, ini armada ketiga nih, armada ketiga untuk ANS Bugilamo nomor 42 Patriot TE. Sudah berangkat yang Putra Raflesia SR3. Nah, ada armada kedua untuk NPM sudah meninggalkan Terminal Kampung Rambutan. Virkan 63 Sultan kelas. Ini bus kedua nih untuk NPM. Oke, selamat sampai tujuan NPM Virkan 63. Wah, dia tuh ada yang coba-coba sabotase bus Mior tuh di belakang tuh. Mereka sedang apa tuh kira-kira tuh?
dua pemuda itu. Kemarang Jaya, inilah dia ya, sudah diberangkatkan nomor 59, saudara-saudara, mau jual kelas panorama single glass SR3 dari Terminal Kampung Rambutan. Udah dua rimbi sekali masuk nih, terus Merak, mengisi jalur Merak nih, sekali dua rimbi. Oke, masih Mior. Masih ada satu armada Mior di sini, belum jalan-jalan nih. Mior Junior pasti lagi menunggu teman nih. Itulah dia Mas Dwi. Aduh. Oke. ANS sudah berangkat nih, yang nomor 35. Di sana ada masuk NPM. NPM yang ketiga, Birkan 173. Di belakangnya ada Mior. Masuk Mior Platinum Class. Ada 3 ya untuk Mior hari ini. Untuk NPM juga sudah ada terpantau 3 Sultan Class semuanya, teman-teman. Baik, inilah dia Mior Platinum ya, yang sudah masuk ngangeni. Mior Platinum baru masuk. Sip, sudah ada 3 ya untuk armada Mior. Ada 3 saudara-saudara. Kemarang Jaya juga sudah berangkat armada kedua VIP class Skyliner. Baik, Mior Junior akan segera diberangkatkan. Sudah mulai tutup pintu semuanya. Oke, inilah dia Mior Junior armada kedua untuk Mior. Sip, sudah mundur dia, teman-teman. Ada 2 ya sisa yang di sini dan sudah berangkat. Tersisa 1 yang platinum di sini. Juga sudah berangkat lagi itu, teman-teman. Sudah ada 3 tadi ya ANS yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024. Disusul NPM juga sudah bergerak tuh, Birkan 173 Sultan Class. Armada yang ketiga lagi tuh untuk NPM. Mior juga sudah persiapan ngangenin eksekutif Platinum ya. Satu masuk lagi, Firkan 85 NPM Sultan Kelas lagi tuh. Inilah dia ngangenin, sudah berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Penumpangnya lumayan banyak, jos. Oke, ini baru masuk lagi nih, armada keempat untuk NPM. Sudah ada 4 bus NPM dan kesemuanya masih Sultan Class nih, belum ada yang eksekutif yang masuk, masih Sultan Class. Waktu menunjukkan pukul 9.40, sudah 4 armada NPM yang hadir di Terminal Kampung Rambutan. Sultan Class.
Oke, ini Sultan Kelas ya. Yang penasaran dengan Sultan Kelas. Pemandangan dari sana ada 2 ANS. Ini ANS yang rombongan ya. Jadi total ada 5 untuk ANS hari ini. 2 parkir spesial di sana tuh, teman-teman. Sudah diborong kursinya. Pati Star itu dia baru sampai dari Medan, guys. Kangnya nih. Sempati Star. Wih, keren. Jos-jos. Nomor 36. Raya Ceria nih, baru masuk nih. Wih. Family Raya Ceria, guys. Terminal Kampung Rambutan. Bus pesisir Sumatera Barat nih. Widih. Agak lain. Dari Terminal Poris paling terakhir ya berangkat menuju Sumatera Barat tuh, Family Raya Ceria. Yang Marita ada lagi tuh ANS, guys. Masih nambah nih armada ANS. Armada yang keenam ya. ANS. Oke, masih ada pergerakan. Nomor 29. Family Raya Ceria tadi baru tuh masuk lagi tuh armada kelima MPM eksekutif. Ada Handoyo, baru masuk lagi tuh Handoyo di Jogja. Ternyata ada armada keempat Palala, guys. Hari ini Palala ada 4, canggih. Ada 4. Mantap nih Palala nih. Mantap, Palala ada 4. Keren, Pak Lalada 4 tuh. Family Raya Ceria sudah jalan juga nih. Dan ada lagi tuh armada kedua untuk MPM. Miring, guys. Masuk armada ke-6, ada lagi Firkan 131. Coba di MPM. Untuk menawarkan jasa makanan atau minuman, hindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketiganya. Oh, Gus Denpasar warna putih nih. Denpasar.